Dalam video kita kali ini, saya nak kongsikan dengan korang semua cara untuk dapatkan the reload pin Touch & Go dan juga top up secara percuma, geng. Jadi buat korang yang tak bermain lagi dekat dalam aplikasi ni, korang boleh tekan link dekat description untuk korang register ataupun untuk korang download aplikasi ni. Sebab dekat dalam aplikasi ni, korang boleh tebus top up secara percuma sahaja tanpa perlu keluarkan duit, geng. Dan juga kita akan tebus reload pin nanti RM5 dekat dalam video ni. Kita nak bagi dekat korang semua reload pin RM5 untuk 3 orang yang terawal. Jadi kalau korang nak reload pin tu, korang kena tontonlah video ni sampai habis, okay? Let's go. Assalamualaikum dan selamat petang kepada korang semua yang menonton video kita pada hari ini, geng. Semoga korang sihat-sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan korang, dimurahkan rezeki korang semua, guys. Alright, geng. Jadi benda pertama, korang kena download dulu aplikasi ni dekat Play Store. Korang boleh tekan link dekat description ataupun korang boleh tonton atau tutorial lengkap dekat description juga, okay? Jadi lepas korang dah berjaya download aplikasi ni, korang dah berjaya masuk dekat dalam aplikasi ni, benda pertama sekali yang korang wajib buat, korang tekan dekat bahagian account. Kemudian dekat sini ada profile, ada nombor, ada identity card dan juga email. Jadi ke semua ni korang kena isikan lah, korang kena complete kan, korang kena verify untuk korang buat top up ataupun duit secara percuma dekat dalam aplikasi ni, geng. So lepas semua dah tanda right kan, barulah korang boleh buat duit ataupun top up. Jadi geng, cara nak dapatkan point tu, korang tekan balik dekat bahagian sini yang saya tanda ni, yang saya bulat ni kan, korang tekan dekat bahagian situ. Kemudian dekat dalam aplikasi ni, korang kena kumpulkan point untuk korang dapatkan top up tu lah, untuk korang tebus top up tu nanti kan. Jadi untuk kumpulkan point tu pula, ada kat sini ada macam-macam option ataupun kaedah yang korang boleh gunakan. Sebagai contoh, pertama korang boleh jawab survey ataupun korang boleh register aplikasi iSay untuk korang dapatkan 600 point. Kemudian dekat bahagian bawah ni pun ada juga, korang boleh dapat 600 point kalau korang jawab survey. Kemudian ada Tol Luna pun sama juga, korang boleh jawab survey untuk dapatkan 600 point. Dekat dalam website ataupun aplikasi Tol Luna ni pun korang boleh tebus top up, okay? Kemudian dekat bahagian bawah sekali ni ada invite friend ni, korang boleh tekan dekat bahagian sini. So dekat bahagian invite friend ni, untuk korang pengguna baru, kalau korang berjaya invite 3 orang rakan yang pertama, korang akan dapatkan 300 point. Dan untuk kawan yang keempat dan seterusnya, korang boleh dapat 50 point, okay? So dekat bahagian bawah ni korang boleh tengoklah step by step macam mana cara nak invite kawan dan juga cara untuk korang dapatkan code referral korang, geng. So macam tu sahaja cara untuk bermain dekat dalam aplikasi ni. Korang kena kumpulkan point dengan cari invite kawan ataupun korang jawab survey. Kemudian nak tebus top up tadi, korang tekan balik dekat bahagian tepi dia, reward tu, bahagian tengah tu, korang tekan dekat reward. So dekat reward ni pula ada macam-macam voucher dan juga top up yang korang boleh tebus lah. Ada reload Touch & Go RM5, ada RM10, RM20 dan juga RM1. Untuk top up pula kita ada Maxis, ada Celcom, ada U-Mobile dan juga DigiXOX. Kalau korang nak tebus top up yang lain, korang boleh tebus dekat reload Touch & Go, okay? So kita nak tebus reload Touch & Go RM5. Sebelum tu kita nak tunjukkan korang dulu dekat bahagian My Reward ni yang dah pernah kita tebus dan yang pernah saya dapat lah reload pin tu kan. Sekejap ya, tengah loading jap. Okay geng, jadi kat sini korang boleh tengok kita ada tebus reload pin RM5 Touch & Go. Kita ada tebus banyak kali dah, top up pun kita ada tebus banyak kali dah dekat dalam aplikasi ni, geng. Jadi aplikasi ni memang terbukti membayar lah. Saya main daripada tahun 2021 lagi, sampai sekarang aplikasi ni masih terbukti membayar. Jadi kalau korang berminat nak cuba aplikasi ni, korang kena tekan link dekat description, okay? So jom kita tebus dulu reload pin RM5. Kita nak bagi kepada 3 orang yang terawal. Jadi kalau korang yang nampak video ni atau korang yang nampak pin ni, cepat-cepat korang reload dan korang boleh guna reload pin tu, okay? So kita tekan dekat bahagian redeem bawah ni. Cara nak redeem korang tahu kan, korang tekan dekat bahagian reward, kemudian korang pilih lah apa pun voucher yang korang nak tebus. So tekan dekat bahagian redeem, kemudian tekan dekat bahagian confirm. So tekan sekali lagi confirm. Okay, tunggu dia loading kejap. Okay geng, nanti reload pin tu akan masuk dekat korang My Reward eh. Dekat bahagian atas ni nanti dia akan tunjuk reload pin korang. Okay geng, so dah ready kan. Kita tekan kat bahagian ready. Kemudian korang boleh tengok dekat sini, reload pin ni korang boleh guna sekarang untuk tebus RM5. Kalau korang dah berjaya tebus, korang kena komen dekat bawah video, okay? Sekejap kita okay sekejap eh. Jadi kalau korang dah berjaya tebus, korang komen dekat bawah video. So ini untuk satu orang, dia tebus lagi RM5.
Okey geng, ini untuk yang kedua. Korang boleh tebus sikit. Kalau dah berjaya tebus, tolong komen dekat bawah video, okey. Dan yang terakhir sekali, kita tebus lagi RM5 geng. Okey. Okey geng, jadi kalau korang dah berjaya semua tebus, korang boleh komen dekat bawah video, okey. Untuk next video nanti, kalau ada lagi reload pin, kita akan bagi lagi dekat korang semua. So kalau korang yang berminat nak cuba aplikasi ni, korang kena tekan link dekat description dan daftar sekarang. So sampai di sinilah video kita untuk kali ni. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.